كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah, tentu kita gunakan lidah kita, lisan kita kepada yang baik-baik. Jangan pernah kita mencerca orang lain. Jangan pernah kita memaki orang lain. Jangan pernah kita menghina orang lain. Jangan pernah kita memanggil orang lain dengan perkataan yang buruk. Sama saja ketika kita memanggil kata buruk, enak di diri kita sudah. Ketika orang lain memanggil kita, tentu tidak enak. Ketika kita menghina orang lain, sebenarnya kita menghina penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga, kita pelihara lisan kita, supaya kita selamat. Insya Allah, amin. Perkataan yang baik, itu lebih baik. Jadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, harus betul-betul sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa kulu kaulan husna, wa kulu kaulan karima, wa qawlu qawlan laina, katakanlah dengan perkataan yang baik, perkataan yang lembut, perkataan yang baik kepada sesama manusia. Kira-kira demikian. Saksikan Alif TV memberi inspirasi di Telkom Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.